شق البحار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، sedang jemaah, bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, terlebih ketika Allah Ta'ala memberikan kepada kita waktu, kesempatan untuk bisa hidup di dunia. Itu merupakan karunia yang sangat mahal. Dan biasanya kita itu sadar akan agungnya kenikmatan ketika kenikmatan itu dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka orang yang paling tahu harganya nikmat yang Allah berikan itu adalah orang-orang yang sudah tidak punya kenikmatan, termasuk nikmat waktu. Yang paling tahu harganya waktu orang-orang yang sudah tidak ada waktu lagi, yaitu siapa itu? Orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang mati, mereka adalah orang-orang yang paling tahu harganya waktu. Sampai akhirnya mereka mengatakan, laula akhortani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, jika seandainya engkau akhirkan sedikit kematian saya, fa'asoddaqo wa'aku minas solihin, saya akan sodakoh dan saya akan menjadi orang soleh. Tapi kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita kesempatan di hari ini, di sore hari ini kita bisa berkumpul untuk sedikit mengkaji tentang bagaimana kita mendidik anak kita. Dan anak itu merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ada seorang nabi yang dia memiliki istri yang sangat cantik. Rupanya istri itu tidak bisa menjadi pelipur laranya, tidak bisa menjadi penyejuk matanya. Kenapa? Karena rupanya penyejuk mata kita itu ada pada anak kita. Oleh itu sampai akhirnya dia terus berdoa kepada Allah Ta'ala untuk minta anak dan akhirnya dikabulkan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, disebutkan Nabi Ibrahim itu istrinya beliau, yaitu Sarah, itu sangat cantik sekali Sarah itu. Tetapi Sarah itu wanita yang enggak punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim itu kesepian juga. Setelah itu dia berdoa terus kepada Allah Ta'ala sampai akhirnya Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim dua anak laki-laki ketika sudah tua. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada saya ketika saya sudah tua renta seperti ini dua anak laki-laki, yaitu Ismail dan Ishaq. Apa kata Nabi Ibrahim setelah itu? Inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku sangat mendengar doa seorang hamba. Yaitu siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga seorang nabi yang enggak punya anak sampai akhirnya berdoa terus karena istrinya itu mandul, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Sampai Nabi Zakaria itu ketika dia enggak punya anak, pengen punya anak, akhirnya dia itu mengangkat anak asuhan, yaitu Maryam. Maryam itu kan anak asuhan, karena Maryam itu sama orang tuanya, sama ibunya, itu diwakafkan untuk masjid, diwakafkan untuk masjid Al-Aqsa. Setelah itu Nabi Zakaria itu merawat, Nabi Zakaria itu mengasuh dan merawat Maryam. Sampai akhirnya
Nabi Zakaria itu terus berdoa kepada Allah Ta'ala dan akhirnya dikabulkan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa Zakaria idnada rabbahu. Ingat cerita Zakaria ketika dia terus berdoa kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni fardan. Tuhanku, janganlah engkau jadikan saya hidup sebatang kara. Yaitu apa? Ketika enggak punya anak. Wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang mewariskan. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, fastajabna lahu. Kami kabulkan permintaan Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami karuniakan kepada dia anak laki-laki namanya Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Maksudnya apa? Istrinya itu rahimnya mandul. Rahimnya mandul, kemudian diperbaiki sama Allah Ta'ala, akhirnya punya anak laki-laki. Oleh itu sudah jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, anak itu merupakan karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Ada seseorang yang Allah berikan anak laki-laki, ada juga seseorang yang Allah berikan anak perempuan, ada juga orang yang enggak diberikan anak. Yahabu lima yasha'u inatha wa yahabu lima yasha'u dhukur. Allah memberikan karunia kepada seseorang anak laki-laki, anak perempuan. Allah menikahkan kalian dengan pasangan kalian. Wa yaj'alu may yasha'u aqimah. Ada juga orang yang Allah berikan atau Allah jadikan sebagai orang yang mandul. Maka itu sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagi anda ayah, ibu, bagi anda yang punya anak, berarti karunia besar yang Allah berikan kepada anda itu ada. Yaitu siapa itu? Anak anda. Dan anak itu merupakan aset yang besar yang akan melanjutkan amal soleh kita setelah kita itu nanti meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, idza mata ibnu adam, kalau seseorang meninggal dunia, in qata amaluhu illa min thalathin, semua amalnya terputus kecuali tiga perkara: shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, wa ilmin yuntafa bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian ketiga, wa waladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ada orang yang diazab oleh Allah Ta'ala di alam kuburnya. Setelah itu tiba-tiba azabnya disingkirkan, azabnya dicabut. Setelah itu diangkat derajatnya tinggi sekali. Sampai akhirnya orang itu tanya, dia mengatakan, wahai Tuhanku, anna li hadza, saya mendapatkan tingkatan setinggi ini itu dari mana? Saya mendapatkan tingkatan setinggi ini. Maka malaikat mengatakan, bistighfari waladikalaka, karena anak kamu terus memintakan pengampunan untuk kamu di dunia. Nah itu apa? Anak kita itu aset besar. Anak kita itu aset besar. Allah Ta'ala berfirman juga dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mautah, sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami akan mencatat amal yang mereka kerjakan langsung dan bekas-bekas mereka. Apa itu bekas-bekasnya itu? Bekas-bekasnya itu banyak, diantaranya amal kita, yaitu anak kita. Oleh itu sampai ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, kami itu masuk Islam itu sudah tua, kami berharap anak kita itu melanjutkan amal kita. Apakah bisa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak kita itu sebagai penyambung amal kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak kalian itu termasuk hasil usaha kalian. Sehingga kalau anak kita itu sholat, anak kita menjadi anak yang soleh, anak kita itu beribadah, maka seperti kita itu sedang ibadah. Oleh itu sudah jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ayah, ibu, anak anda itu aset yang sangat mahal. Maka tanggung jawab kita itu bagaimana kita itu membawa anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, itu tanggung jawab orang tuanya. Maka fahami di sini, pendidikan anak itu kewajiban kepada orang tua, bukan kepada sekolah, bukan kepada pondok pesantren. Yang diwajibkan oleh Allah itu orang tuanya. Setelah itu orang tua menyerahkan kewajiban itu kepada sekolah, sehingga sekolah itu hanya membantu pendidikan anak anda. Jika seandainya
nanti ada anak yang rusak, ada anak yang rusak itu, yang ditanya oleh Allah itu bukan sekolah, yang ditanya oleh Allah itu bukan HP, tetapi yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu orang tuanya. Orang tuanya itu diminta pertanggungjawaban. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadilah, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka jahanam, apalagi orang tuanya, bapaknya. Oleh itu Imam Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maudud, beliau membawakan sebuah permasalahan penting sekali, bagus sekali, yaitu ada orang tua, ada anak. Ada orang tua, ada anak. Ini dua-duanya ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Orang tua akan ditanya tentang pendidikan anaknya, apakah dia itu mendidik anaknya atau tidak. Anak akan ditanya tentang baktinya kepada orang tuanya. Coba perhatikan ini, perhatikan. Jadi ada orang tua, ada anak. Orang tua akan ditanya, anak akan ditanya. Orang tua akan ditanya tentang pendidikan anaknya. Anak akan ditanya tentang bakti kepada orang tuanya. Kata Imam Al-Qayyim beliau mengatakan, pertanyaan Allah pertama kali itu kepada bapak, kepada ibu, bukan kepada anak. Sehingga pertanyaan orang tua, pertanyaan anak, mana yang pertama kali diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala? Maka kata beliau mengatakan, orang tua ditanya tentang pendidikan anaknya lebih awal daripada anak ditanya tentang bakti kepada orang tua. Ya, bisa dipahami ya, paham ya? Kenapa? Karena baktinya anak kepada orang tua itu buah dari pendidikan orang tua kepada anaknya. Itu buahnya, hasilnya. Itu hasilnya. Maka itu kita sebagai orang tua yang memiliki anak itu, kita semuanya wajib untuk mendidik anak kita. Walaupun anak kita sudah ditaruh di sekolah, walaupun anak kita sudah ditaruh di pondok pesantren, tetap pendidikan anak kita itu wajib itu kepada kita, kepada orang tuanya. Bukan berarti kita serahkan bongkokan pendidikan anak kita itu kepada sekolah, kepada lembaga pendidikan, kepada pondok pesantren. Yang penting saya taunya anak saya pulang ke rumah jadi orang soleh. Kalau tidak jadi orang soleh, ya sekolah yang saya salahkan itu. Rupanya nanti di hari kiamat yang ditanya itu bukan sekolah. Sekolah ditanya sama Allah Ta'ala masalah akad, amanah, tapi bukan masalah pendidikan anak. Yang ditanya tentang pendidikan anak itu orang tuanya. Nah itu banyak orang tua itu ketika anaknya rusak menyalahkan sekolah, menyalahkan pondok gak beres, menyalahkan HP, menyalahkan zaman, padahal nanti yang ditanya oleh Allah itu orang tuanya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua yang kita punya tujuan besar bagaimana membawa keluarga kita itu semuanya bisa berkumpul lagi nanti di surga, dan itu enggak main-main. Kita punya misi besar ini enggak main-main, luar biasa beratnya. Bagaimana kita itu masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai, dari orang tua kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, itu enggak main-main, berat sekali tanggung jawab seperti ini. Maka tidak ada cara kecuali kita itu belajar bagaimana kita itu mendidik anak kita. Maka pada kesempatan yang ringkas ini kita sedikit akan membahas tentang bagaimana kita itu mendidik anak kita. Ini baik itu ke orang tua kepada anak, atau sekolah, guru, ustadz-ustadz di pondok pesantren kepada murid-murid mereka. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa pembahasan masalah parenting itu, masalah pendidikan anak itu sangat penting? Karena yang kita bicarakan itu masa depan. Yang kita bicarakan itu masa depan anak kita, itu masa depan kita. Dan seringnya itu, ini yang perlu saya sampaikan, seringnya itu kita itu siap menjadi sosok ayah, sosok suami dan istri, tapi jarang diantara kita yang siap menjadi sosok ayah dan bunda. Jadi kita misalkan ya, kita dulu masih bujang, kita mau menikah. Sebelum kita menikah itu banyak diantara kita itu belajar fikih pernikahan,
sampai ada buku yang dibaca mungkin selesai pernikahan dari A sampai Z itu dikaji semua itu. Tapi yang aneh itu ketika Anda itu pengen menjadi orang tua, menjadi ayah dan ibu, jarang di antara kita yang belajar fikih mendidik anak. Ya kan? Insya Allah kita tahulah, semua kita rasakan seperti itu gitu. Kenapa seperti ini gitu? Padahal menjadi orang tua, ayah dan bunda, tanggung jawabnya lebih berat daripada menjadi suami dan istri itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok kita jarang belajar gitu? Fikihnya enggak kita pelajari itu. Karena kebanyakan kita itu pasrah bongkoan sama sekolah. Cuman saya bukan guru gitu. Saya bukan ustadz gitu. Ya udah nanti sekolah pendidikan anak kita aja serahkan kepada sekolah itu. Lah ini mindset yang keliru. Ini mindset yang keliru dan itu mindsetnya orang-orang kita. Itu seperti itu. Sehingga apa? Sehingga orang tua itu enggak pernah tahu dan enggak pernah ikut campur masalah mendidik anaknya. Kenapa? Karena mindsetnya seperti itu. Oleh itu pada kesempatan kita kali ini kita akan sedikit menggali bagaimana kita itu masalah pendidikan anak kita. Walaupun kalau kita pengen mengkaji tentang masalah parenting lebih detail lagi panjang sekali. Tapi ini sebagai mukadimah saja gambaran. Di sini maksudnya saya pertemuan ini karena ringkas, saya hanya pengen membuka mindset saja. Dari selama ini mindset-mindset kita itu yang harus kita bongkar gitu. Jadi kayak mobil, motor itu harus turun mesin gitu. Mindsetnya itu kita rubah gitu. Harus kita ganti dengan mindset yang baru. Kenapa? Karena mindset pendidikan kita itu keliru gitu. Ini harus kita perbaiki. Contohnya misalkan yang keliru fatal, cuma ini butuh waktu memang, kalau kita pengen kaji ini butuh waktu. Kebanyakan mindset kita dalam pendidikan itu apa? Kebanyakan itu yang wajib didik itu ya istri, bukan suami, bukan bapak kan gitu. Bapak itu kewajibannya kerja cari duit kan gitu. Terus siapa yang bertugas untuk mendidik anak kita itu? Ya istri kan gitu, ibunya kan gitu. Apalagi sering membawakan sebuah syair yang keliru difahami, yaitu syair al-ummu madrasatun in a'dataha a'data sya'ban tibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah. Jika engkau siapkan sekolah-sekolah yang handal, guru-guru yang handal, maka nanti akan lulus dari sekolah itu generasi yang handal. Akhirnya apa? Bapak itu enggak pernah ikut campur dalam pendidikan anak. Dan itu problem di negara kita. Jadi problem negara Indonesia itu seperti itu. Indonesia itu problemnya itu anak-anak Indonesia itu anak ibu tanpa ayah. Sehingga apa? Mudah dijajah. Karakter wanita lah itu. Karakter wanita itu apa? Sukanya baperan. Karakternya wanita itu sukanya pengalahan. Sehingga apa? Sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit ngalah. Kenapa? Itu karakter wanita gitu. Maka itu apa? Orang Indonesia itu paling mudah dijajah. Kenapa seperti itu? Beda sama Timur Tengah gitu. Timur Tengah itu susah sekali dijajah itu. Walaupun jajah itu enggak bisa menjajah budayanya mereka itu. Karena ayahnya itu dominan dalam mendidik anak. Oleh itu, fahami di sini. Kalau kita baca Al-Qur'an itu ada sekitar 24 diskusi orang tua kepada anak. 24 lo bayangkan, 24 tempat dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutkan diskusi orang tua kepada anaknya. 21 tempat diskusinya bapak kepada anaknya. Bukan ibu. Bukan ibu, bapaknya. Oleh itu kenapa kok yang disebutkan sama Allah itu nasihatnya Luqman? Ya nasihatnya Luqman kan kepada putranya kan, nasihat Luqman. Kenapa enggak istrinya Luqman gitu? Karena pendidikan yang paling penting itu adalah sosok ayah. Itu harus hadir. Kenapa? Ayah itu kepala sekolahnya. Ayah itu kepala sekolahnya, sedangkan ibu itu gurunya. Ibu itu gurunya, gurunya itu yang mengajar. Tapi siapa yang bikin kurikulum itu? Yang bikin kurikulum, yang membuat visi dan misi itu kepala sekolahnya. Yang dibutuhkan oleh guru seperti orang tua ibu itu adalah durasi waktunya, atau kita namakan dengan kuantitas pendidikan. Yang dibutuhkan sama bapaknya itu adalah kualitas pendidikannya. Tetapi bapak itu harus hadir. Dan itu termasuk kekeliruan fatal di kita itu. Anak di rumah ketemunya sama ibu,
sekolah TK ketemunya sama ustazah, yang ke sekolah masuk di SD ketemunya sama guru-guru perempuan lagi. Akhirnya apa, karakter wanita itu nempel pada pendidikan anak kita itu, sehingga apa, mudah sekali dijajah. Itulah karakter wanita seperti itu, dan Indonesia itu kayak gitu. Diteliti sama para ilmuwan itu, Indonesia itu kenapa kok mudah dijajah, sampai Belanda bisa menjajah 300 tahun itu kan gak main-main itu. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan ibu tanpa ayah. Dan itu harus kita rubah. Maka itu kita bicara masalah pendidikan itu harus ada mindset yang kita bongkar semua itu. Nah, pada kesempatan kita kali ini sedikit kita akan membahas tentang kemana arah pendidikan kita itu. Jadi kita itu mau kita bawa kemana? Pendidikan kita itu mau kita apakan gitu? Anak kita itu mau kita bawa kemana itu? Ini akan kita bahas secara ringkas supaya kita tergambar sedikit lah itu. Setelah itu nanti akan kita kembangkan dari situ. Kalau kita paham ini arah tujuan pendidikan kita itu, baru nanti akan kita perbaiki semua itu. Dan memperbaiki semua itu enggak mudah. Butuh memang kita itu siap persiapan untuk membongkar mindset kita. Dan rupanya membongkar mindset itu enggak mudah. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas di sini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau enggak cukup, yang penting kita sudah tersampaikan lah secara ringkas. Ada 5 poin yang akan kita sampaikan secara ringkas. Yang pertama, tujuan pendidikan kita, yaitu mau kita bawa kemana, anak kita itu mau kemana ini, anak kita itu mau kita bawa kemana ini dalam masalah pendidikan ini. Yang pertama. Yang kedua, manusia terbaik itu siapa? Kita kan pengen anak kita itu menjadi anak terbaik, anak yang terbaik itu sifatnya kayak apa gitu. Kemudian yang ketiga, Allah sudah membekali untuk anak kita bekal-bekal untuk sampai pada tujuan. Itu Allah sudah membekali pada diri anak kita. Kemudian yang keempat, ketakwaan dan kesolehan orang tua adalah bekal utama bagi anak. Jadi anak kita itu butuh ketakwaan Anda, kesolehan Anda itu butuh. Kemudian yang kelima, yang terakhir, anak butuh doa dari orang tua dan guru mereka. Jadi ada 5 pembahasan di sini secara ringkas, tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, manusia yang terbaik itu siapa? Kemudian yang ketiga, kita enggak usah khawatir karena anak kita sudah dibekali sama Allah Ta'ala untuk sampai ke tujuan itu sudah ada. Kemudian yang ketiga, keempat, ketakwaan dan kesolehan orang tua itu bekal penting bagi anaknya. Kemudian yang kelima, anak itu butuh doa kita. Yang pertama yang akan kita bahas secara ringkas, tujuan pendidikan kita itu kemana? Tujuan pendidikan anak kita itu kemana? Seringnya, fahami di sini, banyak dunia pendidikan itu enggak bicara masalah tujuan atau jalan. Jadi ada dua, ini fahami ini, ada dua perkara yang harus kita perhatikan kalau kita itu mau mengejar cita-cita itu. Yang pertama, jalan untuk sampai tujuan, jalannya. Yang kedua, cara untuk sampai tujuan. Ini fahami nih, bahasa saya nih. Jadi ada jalan, yang kedua ada cara. Jalan untuk sampai ke cita-cita, yang kedua cara untuk sampai ke cita-cita kita itu, ke tujuan kita. Jadi ada tujuan kita dulu itu apa itu? Ada jalannya dan ada caranya. Kebanyakan itu dunia pendidikan itu ributnya itu membahas masalah caranya. Caranya yang dibahas, kita mau ke Jakarta misalkan itu, yang kita bahas apa? Kita mau naik apa itu? Naik mobil atau naik kereta atau naik pesawat, itu kan cara. Tapi jalannya kemana ini? Jakarta kalau dari sini itu kan ke barat kan gitu. Kalau kita pengen alamatnya, kita buka Google Map kan gitu loh. Oh, ini jalannya sudah ada, ketemu sampai di sini kan gitu. Nah, setelah itu baru kita pikir caranya. Caranya itu dengan apa gitu. Lah, di sini itu, paham di sini. Ketika orang itu salah jalan, itu lebih fatal daripada salah cara. Baik, kalau saya tanya misalkan, ini antara jalan dan cara, mana yang paling penting antara jalan dan cara? Ayo, mana yang lebih penting? Caranya atau jalannya dulu? Ayo, jalannya dulu yang penting kan gitu.
Kenapa? Karena nyasar itu bahaya gitu. Kalau sudah nyasar semuanya rugi semua kan gitu. Saya mau sampai tujuan saya misalnya sana. Yang penting apa? Jalannya dulu. Oh, sana itu kayak gini, jalannya seperti ini. Caranya mau naik mobil, mobilnya mau macam-macam terserah gitu. Atau naik kereta, bisa atau naik apa saja bisa itu. Yang penting apa? Kita sudah sampai tahu tujuan kita itu di sana gitu. Karena kalau salah jurusan itu bahaya. Kebanyakan kita itu sibuknya itu ngurus masalah ini. Caranya. Kita lupa akan jalannya anak kita ini. Jalannya anak kita itu kemana? Maka itu penting sekali karena itu nanti akan membuat perubahan dalam pendidikan kita semua itu. Sekarang gini, anak kita itu diciptakan untuk apa sama Allah Ta'ala itu? Anak kita itu diciptakan oleh Allah untuk dua perkara. Ini namanya tujuan kita. Tujuan kita itu anak kita diciptakan oleh Allah untuk dua. Setelah itu nanti setelah kita tahu tujuan kita, jalannya kemana ini? Setelah itu caranya dengan apa ini? Yang pertama, Allah menciptakan kita itu tujuannya untuk menjadi hamba. Untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang insya Allah kita sudah paham semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti apa? Berarti kita itu diciptakan tujuannya untuk ibadah. Penghambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita diciptakan untuk apa? Kita diciptakan untuk memakmurkan bumi. Dinamakan dengan khalifah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan untuk bumi khalifah, pemakmur. Akhirnya kan terjadi diskusi dengan malaikat kan antara Allah Ta'ala kan. Insya Allah faham kita lah ayat-ayat itu lah. Berarti apa? Kita itu ada tujuannya dua ini. Tujuannya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, tujuannya kita untuk memakmurkan bumi. Ini fahami, dua tujuan ini. Maka kita itu ada, yang pertama kita ada untuk menyembah Allah Ta'ala. Sebagai bekal untuk nanti kita mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat. Yaitu kebahagiaan masuk surga. Yang kedua, kita ada untuk memakmurkan bumi Allah Ta'ala ini. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kan itu kan doa kita semuanya kan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhanku, berikan kepada saya kebaikan di dunia karena kita menjadi khalifah kan gitu. Kemudian yang kedua, jadi berikan kepada saya kebaikan di hari kiamat karena kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Wa qina adzabannar dan selamatkan kami dari api neraka jahanam. Maka anak kita itu, anak kita juga seperti itu, anak kita juga. Anak kita itu ada karena dua misi ini. Untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, kemudian yang kedua, untuk memakmurkan bumi Allah Ta'ala. Dan dua ini harus selaras. Dua ini harus selaras. Kalau dua ini selaras, baru nanti muncul manusia terbaik itu siapa? Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dihasankan oleh sebagian para ulama, Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Kalau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat kepada yang lainnya. Berarti apa? Berarti manusia terbaik itu apa? Orang yang paling bermanfaat. Untuk sampai kepada tujuan besar ini, kita itu menjadi orang yang bermanfaat, kita menjadi orang yang barokah. Seperti misinya Nabi dan Rasul. Kan Nabi dan Rasul itu semuanya barokah. Diri mereka barokah, kemudian semua mereka itu barokah. Seperti Nabi Isa mengatakan ketika dilahirkan itu. Ketika dilahirkan Nabi Isa, kan Nabi Isa ditanya sama orang-orang kan, Maryam ditanya. Tapi Maryam bernazar untuk tidak ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauman. Saya bernazar kepada Allah Ta'ala untuk tidak ngomong. Fa asyarat ilaihi. Akhirnya Maryam kan mengisyaratkan kepada putranya baru dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya mereka mengatakan kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, bagaimana kita bisa ngomong dengan bayi yang baru dilahirkan?
Apa kata Nabi Isa? Nabi Isa mengatakan, qala inni Abdullah, saya itu hamba Allah Ta'ala. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, Allah memberikan saya kitab suci dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Setelah itu apa? Nabi Isa mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan saya orang yang diberkahi di mana saja saya berada. Itu misi besarnya Nabi dan Rasul, yaitu apa? Menjadi manusia yang barokah. Apa itu barokah itu? Barokah itu dari kalimat birkah. Birkah itu kayak kolah, kolah air. Sifatnya itu mengumpulkan air yang bermacam-macam dikumpulkan, disimpan, dan tetap. Makanya barokah itu apa? Barokah itu kata ulama, al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Anak kita itu menjadi orang yang barokah. Maksudnya apa? Setiap dia itu ada barokahnya, ada. Untuk dirinya sendiri bermanfaat, untuk orang tuanya bermanfaat, untuk masyarakat bermanfaat, untuk negara bermanfaat, untuk semua itu bermanfaat, bahkan untuk alam semesta itu bermanfaat. Itulah anak manusia terhebat. Maka kalau kita pembahasan yang kedua tadi kita sebutkan, siapa manusia terhebat itu siapa? Manusia yang paling hebat, manusia yang paling sempurna adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Tapi tidak akan bisa orang itu bisa menjadi barokah, memberikan manfaat, kecuali harus punya dua misi itu. Yaitu apa? Dia itu punya ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, dia itu punya khilafah, punya skill untuk mengatur alam semesta ini. Kata para ulama, jika dua ini enggak berkumpul, jadi kalau dua ini kalau berkumpul, yaitu jiwa sebagai seorang hamba, yang kedua jiwa sebagai seorang khalifah, itu berkumpul, maka akan menghasilkan manfaat yang luar biasa besarnya. Tapi kalau ini itu hilang salah satu di antara keduanya, misalkan anak itu soleh, taat kepada Allah Ta'ala, tapi dia enggak memiliki jiwa khalifah, apa yang terjadi? Dia akan dijajah sama orang-orang kafir, dia akan menjadi budak. Atau kalau anak itu punya jiwa khilafah, punya skill hebat, tetapi dia tidak punya penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, rasa takut enggak ada, takwa enggak ada, amanah enggak ada, apa yang terjadi? Maka dia akan merusak bumi, dia akan menjadi pemangsa, predator yang sangat menakutkan. Kenapa? Kebanyakan yang merusak bumi itu kan orang-orang pintar-pintar gitu, tapi kan enggak punya iman. Orang-orang yang korupsi di negara kita itu kan bukan orang-orang bodoh gitu, orang-orang pintar-pintar, cuma masalahnya itu iman enggak ada, agama enggak punya mereka itu. Sehingga apa? Sehingga untuk menjadikan anak kita itu menjadi orang yang barokah, yang memberikan manfaat dimanapun dia berada, maka dua perkara ini harus berkumpul. Yang pertama, dia itu harus menghambakan diri kepada Allah Ta'ala, dia menjadi orang yang soleh. Anak kita itu menjadi penghafal Quran yang hebat, anak kita itu imannya kuat, anak kita itu takutnya kepada Allah luar biasa, harapan dia kepada Allah hebat, anak kita itu amanah. Nah, itu namanya dinamakan dengan penghambaan dia kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, anak kita itu memiliki misi untuk khilafah. Khilafah itu apa? Bagaimana memakmurkan bumi. Akhirnya muncul namanya skill, kemampuan untuk mengolah bumi, baik dia seorang petani, atau dia dokter, atau dia seorang pengusaha, atau apa sajalah itu. Sehingga apa? Sehingga dia bisa hidup di bumi gitu. Maka dengan itu nanti dia itu tidak bisa dijajah. Kalau dua perkara ini berkumpul, maka misi untuk tujuan anak kita itu ada, itu bisa digapai. Oleh itu coba kita perhatikan ya. Sering sekali Allah itu untuk mensifati manusia-manusia yang hebat itu menggabungkan dua sifat itu. Menggabungkan dua sifat, yaitu pertama sifat sebagai seorang yang soleh, amanah, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, memiliki skill, kemampuan fisik untuk mengolah. Dan dua-dua ini itu Allah sebutkan sebagai manusia terbaik. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman ketika kisah Nabi Musa alaihissalam. Kan Nabi Musa itu kan ketika membunuh orang di Mesir, setelah itu kan Nabi Musa mau dibunuh, akhirnya Nabi Musa itu kan melarikan diri ya kan? Lari sampai ke sebuah tempat, Nabi Musa itu istirahat. Setelah itu melihat orang-orang sedang mengembala kambing, mereka rebutan untuk memberikan minum kepada kambingnya.
Nabi Musa melihat ada dua perempuan mengembala kambing, karena perempuan akhirnya di paling belakang karena nggak bisa desa-desakan itu. Akhirnya Nabi Musa turun, kemudian dibantu perempuan-perempuan itu, kambingnya minum, setelah itu disuruh minggir perempuan itu, setelah selesai minum diberikan. Setelah itu perempuan itu pulang cerita sama bapaknya, rupanya bapaknya Nabi, yaitu Nabi Syuaib. Apa kata perempuan itu? Salah satu di antara keduanya mengatakan, wahai bapakku, coba engkau ambil saja dia itu sebagai karyawan kita itu. Setelah itu apa kata putrinya itu? Ini yang menjadi penting bagi kita. Dia mengatakan, inna khayra man istajartal qawiyul amin. Karena sebaik-baik orang yang kamu ambil sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai orang yang bekerja, orang yang memiliki dua sifat. Yang pertama, al-qawi, punya skill, punya kemampuan. Yang kedua, al-amin, orang yang punya amanah. Punya dua sifat ini. Oleh itu zaman Umar bin Khattab itu, ketika beliau memilih pejabat, yang beliau pilih itu dua karakternya itu. Yang pertama, dia punya skill enggak? Ini yang paling penting bagi Umar itu, pertama skillnya itu. Sehingga ada seorang sahabat yang datang kepada Umar mengatakan, wahai Umar, ya kenapa saya enggak dipilih menjadi seorang pejabat itu? Enggak layak kamu, karena kamu enggak punya kemampuan gitu. Demikian juga Rasulullah kan itu. Ada seorang sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, si fulan sudah mendapatkan jabatan, ini sudah, kenapa saya enggak? Maka Rasulullah mengatakan, innaka rajulun dhaif. Kamu itu orang lemah, enggak punya skill untuk menjadi pemimpin gitu. Jangan. Karena ini amanah berat gitu. Sehingga pertama itu yang menjadi sifat itu apa? Dia itu harus punya skill. Yang kedua, sifat yang kedua yang paling penting itu, yaitu al-amin, orang yang punya amanah. Akhirnya zaman Umar itu, kan Umar itu kan memilih pejabat-pejabat negara itu kan, seleksinya kan ketat itu. Oleh itu kalau kita ingin tahu bagaimana membangun sebuah negara itu, terbaik itu zamannya Umar. Luar biasa sistemnya beliau itu. Di antaranya beliau itu, sistemnya itu, beliau itu untuk memilih seorang pejabat, itu beliau sudah kaji lama tentang orang itu. Ini orang ini kemana sih? Potensinya di mana gitu. Ketika sudah ketahuan potensinya, ditaruh di sebuah jabatan, setelah itu apa? Umar itu akan menguji. Dengan apa? Pertama, beliau itu membuat kayak KPK. Sehingga pejabat yang dia itu masuk pejabat, data keuangan dia itu didata. Didata semuanya itu. Nanti setahun, uangnya didata lagi. Kalau kenaikannya terlalu tinggi, diambil uangnya sama Umar bin Khattab. Ada sebuah cerita itu, Umar bin Khattab itu pengen menguji keamanahan pegawai-pegawai beliau. Bagaimana caranya itu? Beliau mengambil beberapa emas, kemudian memberikan kepada pegawainya, kepada budaknya, tolong berikan ini kepada gubernur sana. Kalau sudah kamu berikan, coba kamu lihat dulu, jangan kamu pulang. Kamu lihat dia itu gimana dengan hartanya. Akhirnya benar, dia bawa. Setelah itu taruh di situ, diberikan ini hadiah dari Umar bin Khattab kepada engkau. Akhirnya kan wasiatnya Umar kan, jangan pulang dulu, lihat coba dia ngapain gitu. Akhirnya dia lihat bagaimana dia itu, rupanya sama dia dibagi-bagikan kepada fakir miskin, dia enggak mengambil sama sekali. Akhirnya setelah itu ketika pegawainya pulang ditanya, apa yang dia kerjakan terhadap harta itu? Dia bagikan semuanya kepada fakir miskin, dia enggak mengambil sedikit pun. Akhirnya ngambil uang lagi Umar bin Khattab. Tolong ini tes kepada si fulan lagi. Coba bayangkan, pegawainya itu tes seperti itu sama Umar. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana amanahnya. Nah itu apa? Dua sifat ini penting sekali itu. Coba kita lihat Nabi Yusuf alaihi salam itu. Ketika Nabi Yusuf keluar penjara kan itu, akan diangkat menjadi seorang pejabat. Apa kata Nabi Yusuf? Ij'alni ala khuza'inil ard. Wahai raja, tolong kalau kamu ingin menjadikan saya sebagai pejabat, jadikan saya pejabat untuk ngurusi harta. Kenapa? Inni hafidhun amin, hafidhun alim. Saya itu seorang penjaga yang alim, yang saya itu punya ilmu gitu. Pertama dia punya ilmu, skill berarti kan, untuk menjaga harta. Yang kedua, dia itu hafidh, penjaga yang amanah. Oleh itu kita itu dalam mendidik anak kita itu akan membawa anak kita itu kepada dua ini. Kita akan bawa anak kita itu kepada dua ini, yaitu pertama, dia itu memiliki sifat penghambaan diri kepada Allah Ta'ala. Yang ini akan membawa dia menjadi seorang hamba, takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, anak kita akan bawa kepada skill dia. Jangan sampai dia itu menjadi orang soleh, tapi mengemis kepada manusia.
Jangan sampai dia menjadi orang soleh tapi dijajah sama manusia. Jangan. Kenapa? Karena dia akan hidup di bumi. Di bumi itu kayak hutan belantara yang banyak mangsa-mangsa, itu predator banyak sekali itu. Maka anak kita pun harus punya mental kuat untuk menghadapi predator-predator itu. Dengan cara apa? Kita kuatkan skill dunia dia. Ya, jadi tujuan anak kita itu diciptakan itu dua ini. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tujuan kita, mau kita bawa ke sini nih. Anak kita akan kita jadikan sebagai hamba Allah. Yang kedua, pemakmur bumi, khalifah di muka bumi. Maka yang kita bahas, jalannya kemana ini? Kita akan kemana itu? Untuk sampai kepada tujuan kita itu, jalannya kemana ini? Maka ada jalan dan cara yang harus kita pikirkan. Jalannya bagaimana? Jalannya itu, Allah sudah membekali fitrah dalam diri anak kita. Ini jalannya. Jadi jalannya itu sudah ada. Allah sudah memberikan jalan. Jalannya anak kita mau kemana itu sudah ada. Setelah ketahuan jalannya anak kita kemana, setelah itu baru kita carikan caranya gimana ini. Maka pendidikan itu kita pikirkan jalannya anak kita. Kemudian yang kedua, kita pikirkan caranya anak kita untuk sampai ke tujuan dua tadi. Yang pertama, kita harus ketahui dulu jalannya anak kita itu kemana. Maka jalan itu yang dinamakan dengan fitrah. Jalan itu namanya fitrah. Allah yang sudah memberikan jalan anak kita itu Allah. Tinggal kita cari saja jalannya itu kemana Allah memberikan anak kita ini. Oleh itu Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkan wajah kamu itu untuk agama yang lurus. Fitratullahil lati faturun nasa alaiha. Itulah fitrah yang sudah Allah gariskan kepada kalian. Demikian juga Rasulullah SAW beliau mengatakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi. Orang tuanya lah yang merubah fitrah itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, maksudnya di sini, fahami di sini. Maksudnya jalan itu apa? Jadi fahami di sini, Bapak dan Ibu fahami. Anak kita itu dalam masa perkembangan mereka itu mereka itu sudah punya jalan masing-masing. Jalan itu harus kita jaga. Setelah kita itu tahu jalannya anak kita di fase ini, setelah itu caranya itu kayak gimana kita itu. Maka kalau kita lihat dalam ini yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, fase perkembangan anak kita itu nanti terbagi menjadi 4. Ini fahami, tolong fahami, ini penting ini. Fase perkembangan anak kita itu ada 4, dan setiap 4 ini ada cara masing-masing. Ibaratnya ginilah, kita itu mendidik anak kita itu bagikan seorang petani yang sedang menanam padi. Padi itu kan ada masa perkembangan itu. Setiap fase itu ada cara sendiri-sendiri. Sehingga tidak bisa pupuk diberikan kepada padi di masa kecil dengan yang ketika sudah dewasa itu. Padinya itu sudah mau dipanen, kan beda pupuknya itu. Itu namanya caranya beda-beda. Maka kalau kita membaca dalam dalil-dalil yang ada itu, seperti Imam Qayyim itu menyebutkan, manusia itu nanti ada 4 fase. Yang pertama, 0 sampai 7 tahun itu dinamakan dengan tufuliyah, masa kanak-kanak. Sehingga di masa ini anak akan mencurahkan semua egonya dia. Permainan dia itu akan tumpah semuanya di situ. Itu di masa namanya masa kanak-kanak. Kemudian yang kedua, 7 sampai 10 tahun. Itu dinamakan dengan masa tamyiz. Anak itu mulai mumayyiz, mulai berpikir jernih dia itu. Kemudian yang ketiga, fase 10 tahun sampai baligh. Dinamakan dengan murahaqah, persiapan untuk baligh, murahaqah itu. Kemudian baligh sampai mati, masa dia itu untuk mempertanggungjawabkan semua yang dia kerjakan di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan menjadi orang yang hebat itu di situ. Atau kita namakan sudah masa panen. Jadi masa panen anak kita itu kapan? Baligh. Masa panen anak kita itu baligh. Kalau sudah baligh, anak itu sudah harus kita panen itu sebenarnya itu. Kalau belum bisa dipanen, berarti gagal panen. Kenapa gagal panen? Karena fase-fase ini kita keliru. Fase-fase ini kita keliru itu.
Yang pertama kita gali secara ringkas, yang pertama, fase yang pertama namanya fase tufuliyah 0-7 tahun. Di fase ini golden age-nya, masa emasnya itu adalah pendidikan ghaib, pendidikan iman. Sehingga anak itu belum bisa kritik dalam masalah ini. 0-7 tahun yang ada cuma anak itu menerima semua informasi yang ada. Coba misalkan 0-7 tahun itu, anak itu kalau lihat Superman, lihat Superman, film Superman itu, film kartun itu dianggap kayak alam nyata gitu. Sehingga kalau dia itu pakai baju Superman, gayanya kayak Superman itu. Ya kan? Anak itu ketika lihat apa misalkan apa film yang bisa terbang misalkan itu, dia pakai bajunya loncat dari loteng terbang. Dia itu enggak tahu kalau itu tuh film khayalan gitu loh. Enggak tahu dia itu. Yang dia ketahui informasi yang sampai semuanya benar. Sehingga alam khayalan itu enggak ada bagi dia itu. Dia akan membenarkan semua berita-berita yang didengar, semua itu semuanya diterima semua itu. Pertanyaan, masa ini pendidikan yang terbaik itu apa? Pendidikan alam ghaib. Pendidikan alam yang enggak kelihatan. Kita cerita tentang Allah, kita cerita tentang surga, cerita tentang neraka, anak semuanya akan beriman. Dan luar biasa dahsyatnya itu. Kalau seandainya pendidikan iman 0-7 tahun itu terbentuk, luar biasa ini. Di sini belum ada sholat saja enggak ada. Coba Rasulullah mengatakan, muru auladakum bisholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat umur 7 tahun. Bayang, sholat yang paling wajib saja perintahnya 7 tahun. Pertama, pertanyaan, sebelum 7 tahun itu terus ngapain gitu? Bukan syariat. Bukan perintah. Tapi 0-7 tahun itu membangun iman dalam hati. Caranya bagaimana? Itu caranya banyak lah. Ini enggak mungkin kita bahas ini caranya itu. Kalau seandainya kita berhasil 0-7 tahun, anak itu bisa cinta sama Allah, anak itu cinta sama Quran, cinta sama surga, luar biasa anak itu, top nanti dia itu. Dan saya praktekkan ini untuk anak saya sendiri itu. 0-7 tahun, saya belum perintahkan anak saya untuk hafal Quran, baca Quran, belum. Sholat saja belum. Kita masih membangun rasa cinta dia kepada Allah Ta'ala. Hasilnya dahsyat itu nanti, seperti para sahabat luar biasa mereka itu. Bagaimana caranya? Caranya nanti kita bahas, pertemuan gak mungkin sekarang. Tapi kita tahu dulu jalannya kan itu. 0-7 tahun itu jalannya ke sana. Ya kan? Caranya bagaimana? Caranya banyak, macam-macam caranya itu. Mau ke Jakarta naik pesawat, naik kereta, naik bisa semua caranya lah itu. Yang penting jalannya itu. Golden egg-nya mau kita bawa ke sana gitu. Ya. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, 7-10 tahun. 7-10 tahun itu anak itu mulai dia itu berpikir kritis. Sehingga dinamakan dengan tamyiz. Tamyiz itu apa? Mulai kritik, berpikir. Maka di sini mulailah diperintahkan sholat, ada perintah, ada larangan. Kenapa? Karena anak itu mulai mencerna. Ibaratnya gini, kayak kita mau bikin bangunan besar, hotel lah itu, hotel mewah 10 tingkat misalkan itu. Pertama yang harus kita kokokkan itu apa? Pondasinya. Dan pondasi enggak kelihatan, tertutup nanti pondasi itu. Pondasi itu apa? Iman. Pondasi itu iman. Sedangkan bangunan di atasnya itu syariat, ada perintah, ada larangan, itu namanya syariat. Syariat itu setelah kokoh iman, baru dibangun syariat di atasnya. Maka kalau seandainya anak itu sudah cinta sholat, dia sudah cinta Quran, dia sudah cinta Rasulullah, cinta Allah, cinta surga, takut neraka, tinggal kita perintahkan ini sholat wajib, ini puasa wajib, ini khomer haram, ini haram, anak kita itu langsung samina wa ta'ana. Dan itu terbukti loh, ini saya pun praktekkan itu untuk anak saya seperti itu. Untuk anak saya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ya pendidikan itu sabar lah, selama 7 tahun itu sabar mendidik iman dulu lah, cinta. Sampai ada seorang ulama ditanya, Syekh, Imam, gimana cara mendidik anak saya itu supaya dia itu sholat? Anak saya sudah besar belum sholat itu. Apa kata beliau? Bashirhu, berikan kabar gembira dalam hatinya tentang sholat itu kayak apa gitu. Maka fahami di sini saya katakan ya, Bapak dan Ibu fahami. Banyak di antara orang tua dan banyak di antara ustadz dan ustazah yang bisa memerintahkan anak sholat, tapi tidak bisa membuat anak itu cinta sama sholat.
tergambar, paham ya? Kita itu bisa memerintahkan, memaksa anak untuk hafal Quran itu bisa gitu. Tapi yang disayangkan itu kita enggak bisa membuat anak itu cinta sama Quran. Kita bisa mengajari anak kalistung, calistung, baca, tulis, berhitung bisa. Tapi sayangnya itu kita enggak bisa membuat anak kita itu cinta sama calistung. Sehingga apa? Anak kita itu akan membaca di depan kita. Anak kita akan membaca ketika sekolah. Lulus sekolah mereka sudah tinggalkan semua buku-buku mereka itu karena enggak cinta. Ya, paham ya tergambar ya? Sehingga apa? Sehingga masa tamyiz ini anak kita itu butuh dipuaskan informasinya. Dia akan tanya apa saja gitu. Maka kita sebagai guru itu harus memberikan masukan. Kita harus ngimbangi ilmunya mereka. Karena apa? Anak kita itu nanti informasi yang mereka dapatkan melebihi orang tuanya. Anak kita itu kalau sudah pembelajaran tangguh itu, HP itu bisa jadi momen belajar itu. Lebih cerdas daripada bapak ibunya itu. Bapak ibunya gratul semua kan itu. Masa-masa kuno semualah itu. Anak kita megang HP saja itu sudah bisa belajar mereka itu. Ya itu harus dipuaskan informasi dengan cara apa? Kalau kita nggak bisa memuaskan informasi kepada mereka, cari orang yang bisa memuaskan. Akhirnya apa? Di situ mulai nanti anak itu belajar ke sekolah. Ya paham ya? Kenapa kok anak itu sebenarnya belajar sekolah itu? Karena untuk memuaskan informasi dia, di mana orang tua nggak bisa lagi gitu. Tapi kalau untuk menanamkan iman dalam hati itu bukan tugasnya orang, bukan tugasnya sekolah, bukan. Itu tugasnya orang tua. Ketika anak kita itu sudah semangat belajarnya tinggi karena sudah cinta sama belajar, orang tua nggak bisa ngajari. Ah, bawa ke sekolah, ustadz, ustadzah, anak saya sudah cinta sama Quran, anak saya sudah cinta sama ilmu, anak saya sudah cinta sama calistung, saya nggak bisa ngajari. Tolong ustadz dan ustadzah, tolong ajari mereka. Sehingga apa? Sehingga ustadz dan ustadzah itu cuma ngajari saja gitu. Kenapa? Karena imannya sudah dibangun di rumah. 0 sampai 7 tahun itu sudah dibangun. Ya paham ya? Jadi 7 sampai 10 tahun ini anak kita kan menjadi pembelajar yang tangguh. Tanya apa saja sampai mumet kita jawab itu. Rasalah kan orang punya anak segini, coba kita lihat itu. Tanyanya apa saja itu. Kemudian yang ketiga, fase yang ketiga namanya fase murahakoh. Murahakoh itu 10 sampai balig. Ini anak itu sudah mulai mau bekerja dia itu. Mulai mau berkarya dia itu. Sehingga apa? Dia mulai, saya itu pengen bikin ini, saya bikin karya ini, saya pengen ini, seperti kerja ini. Itu mulai muncul mereka itu. Maka apa? Disitulah persiapan balik dia. Sehingga apa? Sehingga kalau bisa itu, anak itu mulai dibawa ke karya besar. Kumpulkan sama teman-teman, marketing online lah, atau inilah. Tapi sudah semuanya itu sudah dipelajari itu. Imannya sudah kokoh, pembelajarannya sudah tuntas. Yang ketiga, dia itu nanti akan murahaqah itu fase bekerja. Dia mulai pengen menjadi orang dewasa. Saya itu sudah dewasa gitu. Akhirnya apa? Pengen cari kerja, cari uang, pengen ini berkarya, ini. Ini kalau kita tuntaskan pendidikan ini, maka anak kita balek, nanti dia akan menjadi orang yang akil. Kalau itu konsep kita itu, kita punya sekolah di Pekalongan itu. Kita sekolah itu kita namakan Saba. Sekolah akil balek. Karena goal kita itu, anak itu kalau sudah balek secara fisik, dia itu sudah akil secara karakternya. Sehingga apa? Dia sudah mandiri. Konsep kita itu dalam pembelajaran kita itu, kalau ada anak sudah balek kok dia itu belum bisa mendapatkan uang, masih minta sama orang tua, maka dia itu masuk dalam kategori fakir miskin. Jadi kalau ditanya misalkan, orang tua itu wajib memberikan nafkah kepada anak itu sampai kapan? Sampai kapan ya, Pak? Nah, yang punya anak, bapak-bapak yang punya anak itu sampai kapan? Anda itu wajib memberikan nafkah kepada anak Anda itu kapan gitu? Sampai balig. Pertanyaanlah, balig anak kita umur 14 tahun misalkan itu. 14 tahun masih SMP kan itu, belum kerja, belum apa-apa gitu loh. Lah terus kita ngasih duit untuk anak kita itu apa itu? Itu bukan nafkah, itu sedekah. Kenapa? Karena anak Anda itu termasuk fakir miskin. Ya, paham ya? Fakir miskin. Anak kalau sudah balig dia harus mandiri. Ya, dia harus mandiri. Rasulullah itu umur 12 tahun, 13 tahun itu sudah mulai diajak dagang kan gitu. Kenapa? Karena mandiri. Sebelum balig itu sudah, kita itu sudah mandiri gitu. Bahkan anak balig itu enggak dinamakan anak lagi itu. Orang kalau sudah balig itu namanya bapak-bapak.
Jadi manggil anak itu jangan anak lagi itu, Pak gitu loh. Atau Mas gitu loh. Kamu itu sudah bukan anak lagi, anak sudah balik. Kamu menikah punya anak gitu loh. Ya, bahkan persiapan sebelum dia itu mandiri ketika balik, maka murahakoh itu mulai karya-karya besar itu dimulaikan. Caranya bagaimana? Caranya itu bebas, namanya cara itu gampang lah itu. Ya, caranya itu gampang lah, bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang potensinya di mana. Lah. Jam berapa ini ya? Terakhir lah ini. Ya, ada beberapa yang belum kita bahas nanti, tapi terakhir lah. Kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Anak kita itu sudah dibekali sama Allah Ta'ala. Anak kita itu sudah dibekali untuk sampai ke sana. Orang terkadang kalau kita pikir tadi atau kita dengar itu, kok berat sekali oh pendidikan itu. Tenang saja. Kenapa? Karena Allah itu sudah membekali anak kita. Untuk sampai ke tujuan tadi itu sebenarnya, balik anak kita itu sudah akil, maka anak kita itu dibekali sama Allah bakat. Ada namanya bakat, ada namanya kelemahan. Maka tugasnya orang tua itu harus tahu potensinya anak itu kemana. Itu cara praktis kita itu untuk 10 tahun sampai setelahnya tadi loh. 10 tahun sampai anak kita itu menjadi orang hebat, balek itu sudah menjadi orang hebat itu. Dengan cara apa? Bakatnya anak itu kemana? Bakat itu kayak kampak sisi tajamnya. Itu namanya bakat. Kalau sudah ketemu sisi tajamnya, tinggal diasah sedikit, hasilnya tajam sekali itu. Ada anak, kata Imam Qayyim itu dalam kitab Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan ada anak yang intelektualnya itu tinggi, cerdas anak itu, luar biasa cerdasnya itu. Kalau kita sudah tahu cerdasnya anak kita itu, kasih kurikulum ulama, akan menjadi ulama hebat anak kita itu. Kata beliau yang kedua, ada anak yang dia itu intelektualnya rendah, suruh ngafal mumet, suruh belajar ke pondok bolosan, yang nakal dan yang lainnya. Tapi kalau suruh dagang, masya Allah, pintar sekali itu. Suruh masuk pasar itu, idenya muncul semua itu. Maka kata beliau, berikan kurikulum dagang. Kita akan buat anak kita itu seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Ya, akhirnya apa? Nanti dalam kurun waktu sebentar dia akan menjadi pedagang yang hebat gitu. Artinya ketiga, anak yang dia itu enggak suka belajar, malas belajarnya karena memang potensinya enggak di situ. Yang kedua, dia suruh dagang enggak bisa, tapi sukanya kelahi, tawuran gitu. Anaknya sukanya tawuran, sukanya kelahi dan yang lainnya itu. Ini kasih kurikulum jihad. Akan menjadi seorang mujahid yang luar biasa mereka, seperti Khalid bin Walid kan itu. Sehingga apa? Sehingga harus kita juruskan anak kita itu kemana potensinya itu. Kalau anak kita itu kayak Superman, menguasai semua bidang, enggak bisa gitu. Lah pendidikan kita itu mayoritas pendidikan Superman. Anak kita itu dagangnya kayak Abdurrahman bin Auf, jihadnya kayak Khalid bin Walid, hafalan hadisnya kayak Abu Hurairah, hafalan Qur'annya seperti Abdullah bin Abbas. Anak kita jebol otaknya itu. Ya paham ya? Anak kita di sekolah belajar umum, pelajaran banyak sekali itu. Belajar agamanya banyak sekali, hafalan Qur'an, hafalan ini jebol otaknya anak kita itu. Kenapa? Karena para sahabat saja nggak bisa. Mereka punya satu bidang yang mereka itu hebat gitu. Maka cari potensinya anak itu di mana dan itu caranya bagaimana? Caranya macam-macam, banyak caranya lah itu. Kalau kita bicara masalah cara itu banyak. Yang penting apa? Yang penting cari potensinya anak kita itu di mana. Setelah itu potensinya itu yang kita kuatkan. Maka hasilnya cepat sekali nanti anak kita itu menjadi orang yang hebat. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita secara ringkas tentang pendidikan. Konsep pendidikan kita nanti ada ketakwaan juga, demikian juga nanti ada anak itu butuh doa kita, itu insya Allah faham lah kalau itu tentang ketakwaan, demikian juga doa orang tua itu penting bagi anak kita itu faham. Tapi yang paling penting itu tadi untuk membongkar mindset itu tadi yang kita sampaikan. Sebenarnya nanti banyak lah yang perlu kita bongkar mindset kita itu banyak, tapi apa yang kita sampaikan itu yang paling penting, mudah-mudahan bisa difahami. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang bisa melanjutkan estafet amal soleh kita, dan kita bisa berkumpul dengan anak kita nanti di surga Allah Ta'ala. Mungkin ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu Muhammad wa alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nidausalam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.